Halo Sobat Dunia Esports, kejuaraan dunia Mobile Legends di ajang SEA Games ke-31 akan diselenggarakan di negara Vietnam pada tanggal 18 Mei hingga tanggal 20 Mei mendatang. Indonesia sendiri tergabung dalam grup B di mana lawannya adalah Vietnam sebagai tuan rumah dan Singapura. Langkah bagus ditunjukkan oleh skuad Mobile Legends kita dengan berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di fase grup. Dengan ini, timnas Mobile Legends Indonesia akan lanjut ke babak semifinal. Langsung saja simak berikut hasil pertandingan Timnas Mobile Legends Indonesia di fase grup beserta jadwal Timnas Mobile Legends Indonesia di semifinal SEA Games.